Ya Allah deh, adik kawin gay deh. Henti dari membuang henti beli pon ibu tu apa adonya ibunya. Ya Allah ya Tuhan. Ya Rabbi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel, sahabat-sahabat. Semoga sahabat-sahabat yang menonton ataupun yang di luar sana berada di dalam keadaan sihat dan sejahtera. Jadi sahabat-sahabat, hari ini saya nak pergi cari handphone baru untuk ibu. Ha, kena slow sebab dia ada kat bawah. Okay? Kita cari handphone baru. Jadi sebab apa sahabat-sahabat cari handphone baru? Sebab handphone ibu ni rosak. Okay, dah lama sebenarnya rosak. Rosaknya bateri dia cepat-cepat habis. Tapi baru-baru ni handphone dia sehari cas bateri tak naik-naik. Okay, sehari cas bateri tak naik-naik. Jadi cadangan saya sebenarnya bulan 11 ni adalah bulan 11 akan datang adalah hari jadi ibunda. Jadi saya ingat masa hari jadi nak bagi. Jadi sebabkan perkara dah sangat-sangat kritikal. Okay, handphone dia ni. Ni handphone dia. Samsung lama ni. Jadi kita akan pergi carilah. So sebelum kita pergi cari sahabat-sahabat, kita kena withdraw dulu. Okay, account dagangan wang kita. So kita kena withdraw dulu supaya kita dapat beli handphone untuk ibu. Jadi jom kita buat surprise hari ni untuk ibunda yang tercinta. So hari ni saya bawa sahabat saya, okay, Umrah Shah, pakar account dan trading. Jadi sahabat, anda boleh lihat di belakang kita pun ada meja sebenarnya. Meja tu kita ada projek. So nantikan kita akan bagi tahu, okay, dekat mana, dekat Facebook Otak Nilai Marketing dan juga di YouTube. So anda kena setia bersama Captain Alam, okay, channel Captain Alam. Okay, jadi sahabat-sahabat, hari ni kita dalam perjalanan nak pergi cari handphone untuk ibunda tercinta. Oh, ingat giveaway. Ha. Okay, giveaway. Giveaway. Giveaway untuk ibunda. Jadi saya bawa Umrah ni sebab apa? Dia pakar dalam bidang-bidang teknologi ni, dia tak banyak tahu. So kita kena rujuk kepada yang lebih tahu. Okay, jadi kamera agak bergoyang-goyang sikit sebab holder dia badan kecil kepala besar. Macam itulah umpama dia. Jadi jom sama-sama kita saksikan video ni. Okay, korang boleh cari handphone dengan akak ni tengok. Okay. Kita beli handphone itu untuk ibunda. Ibunda punya. Okay, boleh cari akak ni kat sini. Akak ni comel-comel kat sini. Aduh. Okay. Dia akan bagi tahu korang dengan apa modal yang korang ada. Haa, takut. Akak ni orang dia jujur. Tengok muka dia pun jujur kan, nampak kawan-kawan. So saya recommend kau boleh datang lah kat kedai ni. Staff-staff dia pun baik-baik. Cantik. Cantik handphone Om ni. Handphone cantik eh. Akak ni cantik. So dapat free gift. Ha, nampak kawan-kawan boleh. Beli dekat sini pun dapat free gift. Diskon dapat, free gift pun dapat. So akak berminat nak beli? Kita yang pun jadi seller sini.
Sila. Ya Allah deh, adik kekawin gay, adik kekawin gay, adik kekawin gay. Oh no. Eh, binti dari membuang binti boleh pon ibu tu apa aduh je ibunya. Ya Allah ya Tuhan. Nangis. Calik lu dalam tu tak. Entah ada ikan dalam tu. Sipu lu lah, jenis rumah lah. Astagfirullah, adik kahwin ke dia je lah dia. Adik kahwin. Itu lain. Simpan duit adik ni. Ibu nanti tak dapat video call cucu ibu. Video call tu boleh je mana-mana. Nanti tak dapat, ibu-ibu rosak. Tak suka. Beli yang sedang-sedang cukup lah. Tengok dulu. Astaghfirullahaladzim dah. Of course, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tapi adik tu banyak guna duit adik lagi. Apa pula? Adik belum kahwin. Adik belum kerja. Adik belum kahwin. Simpan lah duit adik tu. Ui, dah. Bateri ibu dah tak ada masalah dah lepas ni. Ha, warna biru. Mama ingat handphone tu dia apa bateri je. Jaya. Sekarang. Ha, ibu dah boleh video call cuci ibu dah. Dah tak ada bateri, masalah lah, cas-cas lah. Ha. Kalau yang ni, kalau ni cepat naik bateri dah. Terima kasih banyak dek. Mudah-mudahan rezeki dek panjang umur, sihat badan adek. Amin. Buat jalan baik adek dek. Amin. Mudah-mudahan berjaya masa depan adek dek. Amin. Bahagia masa depan adek dek. Terima kasih banyak dek. Tak tahu ibu nak balas jasa anak ibu. Apa pula ibu balas jasa anak ibu? Anak ibu patut balas jasa ibu. Ni apa ada je dia punya dek. Bukan tengok dulu dalam dia macam mana dek. Cantik tak? Allah dek. Tak tahu lagi nak cakap. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Dek. Terima kasih dek. Cuma.